Dinas Perkim Kota Jambi akan anggarkan kurang lebih 1.000 pemasangan lampu jalan baru pada tahun 2023 ini. Pemasangan ini diprioritaskan pada daerah pinggir kota. Pemasangan lampu jalan tahun 2023 ini oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi dianggarkan kurang lebih 1.000 lampu baru yang akan dipasang. Terkait hal tersebut, Kabid Penerangan Lampu Hias dan Pemakaman, Wildan, mengatakan bahwa pemasangan lampu jalan ini akan diprioritaskan untuk daerah pinggir kota terlebih dahulu, seperti daerah Bakanpete, Lingkar Timur, kemudian Seberang, serta beberapa daerah lagi. Ia juga menyampaikan pemasangan lampu jalan umum ini disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah. Yang kita fokuskan nanti kan di, kalau di tengah kota mudah-mudahan tinggal menyisip-nyisip lampunya ya. Kalau di yang kita terapkan itu di daerah pinggiran, seperti di Bakanpete. Di Bakanpete itu banyak itu yang masih minim untuk penerangan lampu di daerah, pokok daerah Lingkar. Jadi Talang Bakung, kayak di Eka Jaya, itu kan daerah-daerah pemekaran yang perlu kita jamah ya. Palmerah juga, itu banyak. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.